Magelang bersatu, Magelang maju. Nama saya Hendri Witarsi, Kepala Desa Magelang Baru. Nah, profil Desa Magelang Baru, panjang desa 1,5 km dan luas wilayah persawahan 300 hektar dan 20 hektar umumnya perkebunan. Dan jumlah penduduk Desa Magelang Baru sekitar 1.500 jiwa dan KK-nya 350 KK. Desa Magelang Baru ini umumnya masyarakatnya pertanian, 75% umumnya persawahan dan 20% umumnya perkebunan, itu mata pencariannya. Nah, dan batas wilayah Desa Magelang Baru ke arah selatannya itu Munding Agung dan ke arah utaranya itu Desa Limopin. Kami Desa Magelang Baru di Kecamatan Lebong Sakti pas posisi di pertengahan Desa Magelang Baru ini. Alhamdulillah kita menjabat Kepala Desa Magelang Baru ini mulai tahun 2017. 2017 kita dilantik tanggal 10 bulan 1 2017. Adapun program-program selama kita menjabat hingga sampai saat ini kita sudah menjabat 5 tahun. Pada tahun 2017 diluncurnya dana desa, kita sudah membangun 3 item. Pertama, di Dusun 1 kita sudah bangun rapat beton JUT. Dan Dusun 2 rapat beton juga, dan Dusun 3 rapat beton juga. Karena apa? Karena Desa Magelang Baru ini kita butuh jalan usaha tani untuk mempermudah akses untuk membawa hasil panennya. Itu makanya dengan memprioritaskan jalan usaha tani dan untuk memudahkan. Dan 2018 kita juga bangun 3 item juga, karena kita punya 3 dusun Desa Magelang Baru ini, makanya kita bangun 3 lokasi masing-masing kita bagikan. Nah, terdiri 2018 kita sudah membangun jalan lingkungan Dusun 1, karena untuk memperluaskan wilayah kita butuh untuk membangun jalan lingkungan. Maka kita bangunkan jalan lingkungan di desa di Dusun 1 sepanjang 300 meter dan lebarnya 3 meter. Dan untuk Dusun 2 kita bangun irigasi, karena umum kita persawahan butuh pengairan. Dan selanjutnya di Dusun 3 kita bangun rapat beton sesuai dengan permintaan hasil musdes kita. Dan 2019 juga karena memprioritaskan untuk kemajuan para petani, maka kita bagikan juga. Kita bagikan juga 3 item di dusun satu masing-masing dusun. Bahkan kita bangunkan jalan usaha tani juga di Dusun 2 JUT juga, dan ke Dusun 3 ada rehab jembatan ya. Pas Dusun 3 kita rehab jembatan 2019. Karena apa? Karena akses jalan petani kebetulan untuk wilayah Magelang Baru kita dilintasi air ketahun. Mengingat ini sangat dibutuhkan akses jalan jembatan, maka kita bangunkan jalan ini jembatan gantung di air ketahun untuk mempermudahkan akses. Dan juga sampai saat ini 2020 kemarin kita sudah membangun 3 item juga, karena sebab memang kita bagi-bagikan semuanya. Termasuk ada JUT, rabat beton, semuanya rabat beton, maupun di Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Sampai saat ini, 2021, mungkin kelanjutan berikutnya, kita akan membangun juga JUT, karena sesuai dengan akses musyawarah desa. Dan itu memang sangat diperlukan untuk infrastruktur di Desa Magelang Baru. Di Desa Magelang Baru ini kebetulan kalau masalah pariwisata kebetulan kita ini nggak ada yang lebih menonjolnya. Nah, cuman di Desa Magelang Baru ini kita sama-sama melihat akses pertaniannya persawahan sangat lebar. Alhamdulillah dengan pertanian persawahan masyarakat kita sangat terbantu. Di kegiatan masyarakat memang ada UKM kita, cuman ini sebagian masyarakat ya, ada jualan kue maupun bikin-bikin kerajinan kayak sapu dan lain-lainnya, memang sudah ada. Nah, untuk pemberdayaan kita
selalu mengingatkan untuk istilahnya untuk kemajuan dalam bentuk SDM yang kita sudah mengadakan sosialisasi. Karena kita tahu di masyarakat ini penting dulu SDM-nya dulu ditingkatkan. Kalau SDM sudah ditingkatkan, jelas perekonomian meningkat. Nah, untuk BLT, Desa Malang Baru, Bantuan Langsung Tunai, ini kan sudah instruksi dari Kementerian maupun Bapak Presiden untuk ke desa. Ya, kita sudah menyalurkan BLT sesuai dengan prosedur, sesuai dengan musyawarah, dengan tokoh masyarakat, maupun BPD, maupun perangkat. Di Desa Malang Baru ini, penerima bantuan langsung tunai ini ada 84 kakak, sesuai sudah diverifikasi semua. Itu sudah kita salurkan mulai dari tahun 2020 sesuai dengan instruksi kementerian. Sampai saat ini, untuk 2021 kita masih menyalurkan BLT. Untuk besaran BLT pada tahun 2020 itu 600 per bulan satu kakak. Untuk 2021 ini sesuai dengan instruksi itu dikurang menjadi 300 per kakak per bulannya. Itu bakal kita salurkan dalam bulan ini. Alhamdulillah pada tahun 2017 sampai tahun 2021 ini dana desa diluncurkan di Desa Malang Baru sesuai dengan hasil musyawarah maupun tokoh-tokoh masyarakat maupun BPD dan perangkat desa. Kita kerjakan sesuai dengan hasil musyawarah. Kita utamakan mayoritaskan kepentingan umum dana desa ini. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Masyarakat sangat menikmati. Salah satunya JUT kita bangunkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan irigasi dan pengairan persawahan. Saya selaku Sekretaris Desa Malang Baru, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong. Nama saya Tom. Untuk masalah kegiatan di desa kita ini, melayani sampai 1x24 jam. Untuk masalah-masalah, kami siap untuk melayani masyarakat Desa Malang Baru ini. Untuk segala serni apa tuh urusan, kami Desa Malang Baru siap melayani. Alhamdulillah untuk penilaian masyarakat desa sini, untuk alhamdulillah cukup baik. Untuk kepala desa kami, alhamdulillah lumayan, menurut secara pribadi untuk lumayan baik untuk masyarakat, apalagi untuk bangunan-bangunan yang akan dilaksanakan selama ini. Harapan kami selaku perangkat desa Desa Malang Baru ini maju seperti desa-desa yang lainnya. Untuk kegiatan di desa itu cukup lumayan, ada untuk pembagian BLT kan, untuk posyandu, pokoknya segala macam kegiatan pokoknya adalah untuk Desa Malang Baru. Kalau menurut kami selaku perangkat desa, untuk pelayanan untuk dana desa untuk itu tepat sasaran yang kami pilih sesuai dengan produk-produk yang ada di peraturan. Nah, untuk selanjutnya kami selaku perangkat Desa Malang Baru terima kasih banyak untuk pihak kecamatan, pihak dinas, untuk pihak, untuk selanjutnya ke pihak pusat untuk memberi bantuan kepada desa-desa, apalagi di zaman sekarang untuk istilahnya COVID-19. Untuk selanjutnya jangan dipersulit, apalagi antara untuk masalah pengajuan untuk yang akan datang ataupun yang tahun yang akan datang, untuk permohonan kami untuk dipermudahkan. Nama saya Sufyan Tony, Kadus 2 Desa Malang Baru. Pembangunannya sudah bagus, elok. Kami melaksanakan pembangunan jalan-jalan, jalan usaha tani. Akhir tahunnya kami ini ngangkut padi itu pakai tali itu. Nah, sekarang sudah bikin jalan JUT. Kami sangat gembira untuk mengangkut padinya pakai motor. Harapan kami ini untuk Desa Malang Baru ini
untuk maju ke depannya lebih baik lagi, baik pembangunan lain-lain lah. Saya warga Desa Malang Baru, tentunya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Desa. Karena semenjak menjabat menjadi Kepala Desa tahun 2017 sampai 2021, program-program yang diadakan, baik JUT ataupun irigasi, kami terbantu selaku tokoh masyarakat, selaku petani. Tentunya kami sebagai petani di persawahan. Kalau selama ini, sekitar tahun 2014-15, kami sebagai petani itu berjalan kaki ke sawah. Ini alhamdulillah adanya bantuan, baik anggaran dana DD yang ada di desa kami ini, kami alhamdulillah sangat terbantu, terkhusus kami untuk ke pertanian khususnya. Karena kami di pertanian, semenjak adanya jalan usaha tani, kami terbantu terutama untuk menghasilkan, membawa hasil tani kami ke rumah, ada kelonggaran. Karena selama ini, sebelum ada jalan usaha tani, kami ini terbantu masalah biaya upah. Terutama kalau habis musim panen, selama ini sebelum ada jalan usaha tani, sekitar kalau upah minimal sekarung itu selama ini 8.000, jarak 300 meter. Alhamdulillah dilaksanakan jalan usaha tani ini, jadi upahnya agak menurun, sekitar 3.000. Itu terbantu bagi masyarakat kami Desa Manglang Baru. Besar kemungkinan ke depannya kami minta kepada kepala desa yang diutamakan jalan usaha tani ini, yang masyarakat yang membutuhkan yang mana yang terbaik. Karena hasil dari program-program ini adalah hasil musyawarah desa. Harapan kami desa yang terbaik di Desa Malang Baru ini, seharusnya jalan-jalan ataupun bangunan-bangunan yang belum terorganisasi ataupun terrealisasir, yang belum sempat dibangun, mudah-mudahan kedepannya Bapak Kepala Desa tentunya dapat memikir kami selaku petani di Desa Malang Baru. Nama saya Primedo, saya masyarakat Lebong, petani Lebong, khusus Lebong Sakti, meminta ini bukan untuk ini saran kepada pemerintahan daerah bahwa kami Kabupaten Lebong, Kecamatan Lebong Sakti sangat berharap hasil panen kami ini bisa ditampung oleh pemerintah, terkhususnya bagi petani-petani di daerah Lebong Sakti. Karena pada saat sekarang Lebong Sakti ini sulit untuk penjualan hasil panen, karena dari pemerintah terlalu murah harganya. Jadi kami minta tolong kepada Kabupaten Lebong untuk mencari solusi di mana untuk beras kita ke depannya. Ya, saya selaku mewakili masyarakat Desa Malang Baru dan juga sebagai menjabat kepala desa, mengucapkan terima kasih kepada dinas khususnya Kabupaten Lebong maupun provinsi, dan sangat terima kasih juga kepada pemerintah pusat bersama Bapak Presiden Jokowi dan Kementerian Desa bahwa diluncurkan dana desa ke desa sangat membantu perekonomian masyarakat di desa. Kami sudah merasakan itu, sudah 5 tahun saya menjabat, masyarakat saya aman dan ekonominya sangat meningkat, alhamdulillah. Magelang bersatu, Magelang maju.